langkah tindak lanjut laporan dari masyarakat. Jadi kegiatan Friends Camp ini disampaikan bahwa supaya masyarakat bisa mengetahui sejauh mana perkembangan hasil daripada laporan yang diberikan masyarakat kepada kepolisian. Hari ini dua kasus. Yang pertama adalah kasus penjambretan di mana korban bersama dengan suaminya sedang berboncengan motor. Itu kejadiannya tanggal 10 Februari 2022, tepatnya pukul 10 malam. Ya, pada saat korban sedang berada di jalan Laswi di Kecamatan Ciparai, itu dari belakang disalip oleh tersangka, oleh pelaku. Pelaku satu orang mengendarai sepeda motor, kanannya megang stang, kirinya menjambret tas daripada korban. Kemudian sempat terjatuh, tarik-tarikan tas antara tersangka dengan korban. Korban berteriak minta tolong, pas kebetulan ada anggota Polsek Ciparai yang sedang berpatroli, sedang melakukan kegiatan penertiban PPKM level 3. Melihat ada kejadian tersebut langsung dihentikan kegiatannya dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Akibat perbuatan tersebut, kita amankan tersangka. Kemudian motor sarana kejahatan kita sita, kemudian tas yang menjadi objek sasaran daripada kejadian pencurian dengan kekerasan pun kita sita, sehingga formil maupun material lengkap saat ini sedang proses pemberkasan untuk kita proses ke persidangan. Motifnya apa tuh, Pak? Motifnya sudah pasti ekonomi, karena yang bersangkutan ngambil tas milik korban itu tujuannya adalah untuk mengambil uang ataupun handphone ataupun perhiasan yang ada dalam tas korban. Kalau bebe handphone dengan laptop itu perkara yang lain, karena Polsek Ciparai, Polresta Bandung ungkap dua kasus. Yang pertama adalah pencurian dengan kekerasan dengan modus jambret. Yang satu lagi adalah ungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Dan ada salah satunya pencurian dengan kekerasan, di mana modusnya adalah menggunakan golok, membuka jendela, kemudian masuk ke dalam toko, dalam konter, mengambil handphone, mengambil laptop, kemudian dijualkan kepada toko yang menampung hasil kejahatan, yang nantinya akan kita lakukan pengembangan sebagai sarana pendadahan, dijual, dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang jambret itu baru sekali informasinya, namun tetap kita akan lakukan pendalaman. Sedangkan untuk yang melakukan pencurian pemberatan, masuk ke dalam konter, mengambil handphone, mengambil laptop, itu beroperasi sejak bulan Oktober 2021. Dan di antara kurang lebih 7-8 kejadian yang pernah dilakukan oleh tersangka, ada satu kasus di mana pada saat yang bersangkutan sedang beroperasi, korbannya barusan tiba, kemudian dilakukan pemukulan dan pembacokan kepada leher belakang korban. Dan saat itu sempat divisum oleh Polsek, dan saat ini laporan polisi yang pernah dilaporkan oleh warga masyarakat sedang kita kumpulir, barang bukti sudah kita amankan, dan persiapan kita akan memberikan pinjam pakai kepada korban sehingga korban bisa merasa ada manfaatnya melaporkan ke kepolisian, laptopnya kembali, handphonenya kembali, motornya kembali. Namun selama sidang persidangan nanti, mungkin motornya akan ataupun barang bukti yang lainnya akan digunakan untuk kelengkapan rangkaian acara sidang pengadilan. Pasal yang digunakan ada beda-beda, ada yang pasal 365, ada pasal 363 KUHP. Maju aja Ibu, yang mana Bu? Ibu ceritakan Bu, waktu itu gimana Ibu pertama kali tahu kalau motornya kecurian, kemudian lapor ke polisi, hingga motor ini dapat informasi kalau motor ini sudah diamankan oleh polisi dari pelakunya gitu. Bu, boleh sini Bu lihatnya Bu. Nah, gimana Bu mungkin? Waktu itu kejadiannya sekitar bulan November ya Pak. Kejadiannya subuh pagi setengah tiga waktu itu. Saya kebetulan berdua saja sama anak perempuan saya.
tengah tiga, saya lagi tidur, anak bangun, katanya, "Mama, itu ada yang tertek-tertek di tengah di rumah. Mama, kayaknya ada yang bawa mau ngambil motor gitu." Ya udah, deg-degan aja gitu. "Aduh, gimana?" "Ya udah, telepon yang depan rumah, kebetulan ponakan." Mama nelfon ponakan yang satu, anak saya nelfon ponakan yang satu lagi karena saya kan di lingkungan keluarga. Terus sambil nelfon masih beraksi itu maling. Jadi ibu sambil lihat. Nah, saya tahu itu ada maling, tapi takut keluar kamar, takutnya ya bawa senjata. Mungkin bawa senjata gitu. Terus pas agak lama diangkat telepon saya, pas keluar kamar pintu udah kebuka, si maling udah nggak ada. Motor udah hilang sama dompet, isi ATM, uang dan lain-lain, terus HP diambil juga. Selang berapa tapas itu udah itu, saya langsung mungkin tetangga-tetangga pada keluar tahu saya kemalingan, langsung lapor ke polsek pas hari itu juga. Dengan cepat polsek langsung ke rumah memeriksa KTP gitu. Alhamdulillah sigap ya polsek Cipare langsung ini takut bawa senjata gitu. Sip, Bu. Ucapkan terima kasih, Bu. Selamat dapat informasi kalau ibu motornya ditemuin gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek Ciparai yang alhamdulillah sigap gitu ya responnya kepada masyarakat menangani kasus ini. Terus kasusnya terungkap banyak gitu, dari satu kasus sampai beberapa kasus terungkap. Cepat sekali. Gak percuma. Alhamdulillah polisinya baik-baik, Pak. Alhamdulillah responnya bagus sekali. Terima kasih jajaran Polsek Ciparai yang dan Pak Kapolres juga yang telah mengungkap kasus ini sehingga saya ya kepercayaan kepada polisi lebih besar lagi dalam mengungkap kasus ini. Ini mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci motornya kita serahkan kepada ibu untuk kita dipakai. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya, Bu. Sater. Coba, Bu. Dicobain dulu, Bu. Tapi sok, Bu. Suaranya udah dirubah lagi. Jalan. Mas, Bu. Mas, Bu, ibu gak pakai helm nanti ditilang, Bu. Mas, Bu, ditilang gak pakai helm. Sampai depan aja ke tes motornya. Tok, dites. Tapi Pak Minu, Pak. Oke. Awas, Bu.